Assalamualaikum teman-teman dimanapun berada. Kembali bersama saya Rosmi Larsi Asih di Wisata Kabupaten Pekalongan. Kali ini saya berada di objek wisata Watu Bahan Kabupaten Pekalongan. Dan ini yang lebih ke atas lagi yang baru dibuka adalah objek wisata Si Beduk. Tapi jalanan sangat tajam, menanjak, sempit. Oleh karena itu saya lebih memilih berhenti di objek wisata Watu Bahan ini untuk sedikit mendokumentasikan. Seperti yang sudah pernah saya informasikan bahwa di Kabupaten Pekalongan ini kaya akan wisata hutan, wisata alam, curug maupun relief peninggalan zaman dahulu. Nanti kita akan menuju ke batu-batu yang unik, yang berbentuk seperti bahan yang sudah rapi, seperti bahan potongan kayu yang sudah rapi. Nanti kita akan menuju ke sana. Jalanan dari dan ke lokasi Watu Bahan melewati hutan-hutan yang sungguh menyejukkan mata kita. Pemandangan yang super hijau, bisa mendapatkan mendapatkan refreshing untuk mata kita, paru-paru kita, karena tentu saja oksigen di sini masih bersih. Pekalongan memang sapore, kaya akan wisata alam, batik, dan masyarakat yang ramah, santun, dan islami. Pekalongan sapore. Kita memasuki bebatuan atau yang disebut watu bahan, karena batunya ini berbentuk sudah beraturan seperti sudah dibentuk oleh para pendahulu kita. Contohnya seperti ini nih. Nanti di atas akan kita temukan batu-batu yang lebih eksotis lagi karena bentuknya yang sangat rapi, seperti sudah dibentuk menjadi seperti bahan kayu, maksudnya potongan kayu yang sudah rapi. Itu di Kabupaten Pekalongan dikenal dengan bahan seperti ini. Kita akan menuju ke lokasi Watu Bahan yang sebenarnya di atas sana. Ini tangga yang terbuat dari batu seperti batu-batu lainnya, batunya pun sudah terbentuk rapi. Di atas sana nanti kita akan menemukan batu yang sangat luar biasa. Yuk kita mulai perjalanannya, ini masih jauh. Nih, batu yang sangat panjang tetapi bentuknya sudah rapi, seperti sudah digergaji, seperti kayu yang sudah digergaji dan siap untuk dijadikan bahan bangunan. Oleh karena itu, objek wisata di sini dikenal dengan nama objek wisata Watu Bahan karena batunya berbentuk seperti bahan kayu yang siap jadi untuk membuat rumah. Setelah berjalan dari bawah sana, menaiki tangga batu yang panjang banget, kita sampai di lokasi Watu Bahan yang sesungguhnya. Di atas sana batu-batu yang bentuknya sangat luar biasa berjajar seperti sudah dibentuk demikian bagusnya.
sebuah kebesaran ilahi yang maha dahsyat, di mana di atas bukit yang sangat tinggi sekali terdapat batu-batu yang bentuknya seperti ini. Sungguh suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Batu-batuan ini masih memanjang sampai jauh di sana. Terdapat sangat banyak bagai sebuah bangunan raksasa. Batu-batuan masih memanjang sampai jauh sana, tetapi karena kondisi masih sepi, belum ada orang, saya cukupkan di sini dulu. Bagi teman-teman yang di wilayah Pekalongan maupun di luar Pekalongan yang belum sempat menjelajah hutan Kecamatan Doro, ayo sempatkan waktu untuk mengekspos alam di sini, mengekspos untuk selfie, untuk foto-foto keluarga juga bisa, apalagi bagi pencinta alam. Monggo datang ke sini, nikmati pemandangan yang sungguh membuat kita merasa tak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kebesarannya Allah menciptakan alam seperti ini, sedangkan kita manusia tak mampu berbuat apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Di Kabupaten Pekalongan ini kaya akan wisata alam. Dan yang baru dibuka dan hari ini sangat ramai, tadi orang-orang berdatang ke sana, adalah Curug Si Bendo. Dari tempat ini masih ke selatan lagi. Bila teman-teman mau kesini, siapkan kendaraan yang kendaraan yang fit, baik bensinnya, mesinnya, dan orangnya, karena dibutuhkan perjuangan yang sangat dahsyat, harus berjalan kaki naik ke sini. Dan bila kehabisan bensin di tengah jalan, ini sangat kesulitan untuk membeli bensin karena jauh dari desa. Objek wisata Watu Bahan ada di bawah sana, berupa tempat-tempat selfie, baik gubuk-gubuk mungil, ayunan. Dan sungainya juga terhampar di bawah sana. Dan tempat sholat sudah pasti disediakan. Bila waktunya sholat tiba, akan menunaikan ibadah sholat, sudah disediakan tempatnya. Sungainya di bawah sana, nanti kita akan turun ke sana. Ayo kita lanjutkan penelusuran kita selanjutnya. Kita sampai di wahana-wahana yang ada di Watu Bahan. Ada wahana ayunan, tempat-tempat selfie, gubuk-gubuk cinta, balon udara, dan sungai yang terhampar di bawah sana sangat elok dengan air yang sangat jernih. Inilah alam Kabupaten Pekalongan yang sangat indah, dan semakin banyak tempat-tempat baru di Kabupaten Pekalongan yang dijadikan objek wisata karena memang mempunyai keunikan tersendiri. Dan yang baru saja dibuka tadi
masih ramai adalah Curug Sibendo, masih di Kecamatan Doro. Kali yang ada di objek wisata Watubahan. Ini tadi banyak anak-anak berenang di sini karena sungainya sedang tidak musim banjir dan tentu saja dalam pengawasan orang tuanya. Teman-teman satu tim dengan saya sudah kecapean tadi mendaki dan sekarang sedang mengisi perut. Teman-teman, sekian dulu laporan saya dari Kabupaten Pekalongan, objek wisata Watubahan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Dan ini adalah makanan asli sana, glundung yang disebut watung. Glundung watu, atau watu. Mungkin di tempat lain lagi. Dan ini gebral. Ini gebral terbuat dari singkong, sama-sama dari singkong. Dan ini juga. Nona cantik, selamat bertemu lagi di objek wisata Kabupaten Pekalongan di sisi yang lain. Nanti insya Allah saya akan berkunjung ke sana di lain kesempatan. Salam Kabupaten Pekalongan, Sapore!